Saudara, tidak hanya sapi kurban Presiden Jokowi yang memiliki bobot hingga 1 ton. Namun di Merauke, salah seorang warga juga menyembelih sapi kurban dengan berat 1,2 ton. Di Merauke, selain sapi Presiden Jokowi, salah seorang warga di Jalan Gang Mawar 1, Kelurahan Seringgu, Merauke, Papua Selatan, turut menyembelih hewan kurban dengan berat di atas 1 ton. Sapi berumur 7 tahun tersebut merupakan hasil perkawinan silang jenis simental dengan sapi jenis PO. Umar, pemilik sapi kurban, menyebut rutin berkurban setiap tahun. Namun baru kali ini mendapatkan sapi yang bobotnya lebih besar. Ya, memang sudah. Alhamdulillah memang paling besar sudah ini. Memang cari ya. Memang tiap tahun korban, tapi baru sang kali ini dapat besar nih. Berapa ini, berapa ini Pak Haji? 1,2 ya? Kata Pak Ansar itu 1,2 ton. 1,2 ton ya. Sementara peternakan menyebut sapi tersebut dijual dengan harga 70 juta rupiah. Ini umurnya kurang lebih 7 tahun. 7 tahun ya? Iya. Berarti 7 tahun piranya Pak ya? Iya. Ini berapa kilo berarti ini Pak? 1,2 ton. 1,2 ton. Nah iya. Ini dijualnya berapa ini Pak? 70 juta. 70 juta ya. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan.